国际广播电台。Inilah JRI Radio Tiongkok Siaran Internasional. Beijing, 5 menit. Hari Jumat kemarin, Wakil Presiden Tiongkok Wang Qishan menyampaikan ucapan selamat kepada Ignacio Cassis atas terpilihnya sebagai Wakil Presiden Federasi Swiss. Wang Qishan menyatakan, di bawah penyuluhan semangat sama derajat dan saling menghormati, merintis inovasi, saling menguntungkan dan menang bersama. Saling percaya politik Tiongkok-Swiss terus ditingkatkan, dan kerjasama pragmatis antara kedua negara terus diperdalam. Hal ini tidak saja membawa kesejahteraan kepada kedua negara dan rakyat kedua negara, tapi juga memainkan peranan percontohan positif bagi kerjasama Tiongkok-Eropa. Kini wabak COVID-19 masih merajalela di seluruh dunia. Pihak Tiongkok bersedia bersama Swiss mempertahankan semangat mitra melawan wabak dengan bergandengan dan berupaya bersama untuk mengatasi wabak. Wang Qishan menyatakan, dirinya bersedia bersama Cassis melakukan upaya bersama untuk mendorong perkembangan hubungan kemitraan strategis inovatif Tiongkok-Swiss. Berita selanjutnya. Anggota Dewan Negara menangkap Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi baru-baru ini dalam wawancaranya dengan CMG memperkenalkan situasi internasional dan pekerjaan diplomatik Tiongkok tahun 2020. Wabak COVID-19 yang merebak mendadak itu telah membawakan dampak negatif kepada seluruh dunia pada tahun 2020. Wang Yi menyatakan, di diplomatik Tiongkok maju dalam kesulitan pada tahun lalu. Pekerjaan diplomatik Tiongkok dengan penyuluhan kegiatan diplomatik ke para negara mengutamakan kerjasama penanggulangan wabak sekaligus melawan virus COVID-19 dan virus politik internasional dan telah melakukan upaya gigit demi membela kepentingan negara dan menjaga kestabilan seluruh dunia. Wang Yi menyatakan, Kementerian Luar Negeri Tiongkok menjaga pintu masuk negara untuk menanggulangi wabak dengan sekuat tenaga melayani pekerjaan penanggulangan wabak dan pemulihan produksi di dalam negeri Tiongkok. Aktif mengadakan pertolongan dan bantuan kepada warga negara Tiongkok di luar negeri. Kementerian Luar Negeri Tiongkok aktif ikut serta dalam kerjasama internasional untuk melawan wabak. Kementerian Luar Negeri Tiongkok memperluas pertemanan.